pencari fakta, memiliki tubuh yang besar dan berotot adalah impian bagi setiap pria. Berbagai cara pun dilakukan mendapatkan tubuh idaman tersebut. Mulai dari berolahraga ekstrim, mengatur pola makan, bahkan ada yang sampai menggunakan suntik sintol yang tentu saja berbahaya. Berikut 7 pria berbadan besar versi fakta populer. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan video terbaru dari kami. Kizar Hayat Khan. Punya badan yang besar mungkin jadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang. Tapi tidak semenakutkan itu bagi Kizar Hayat Khan yang dijuluki Hulk dari Pakistan. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan bobot mencapai 440 kg. Dan ia malah menargetkan memiliki bobot tubuh setengah ton. Saat ini Kizar masih ingin menambah bobotnya beberapa kilogram lagi untuk menjadi seorang pegulat profesional. Dia ingin bobot tubuhnya mencapai 500 kg sehingga bisa mengangkat beban 5.000 kg dan menghentikan traktor dengan satu tangan. Untuk mencapai berat badan yang diinginkannya, Kizar mengkonsumsi 10.000 kalori sehari dan dalam sekali makan. Ia menyantap 2 kg daging atau ayam bersama nasi, roti, buah, dan 1 liter susu. Makan sebanyak itu tentu saja bukan masalah karena Kizar berasal dari keluarga yang kaya raya. Dengan tingginya 190 cm dan berat hampir setengah ton, Kizar mengaku tidak punya masalah kesehatan. Meski begitu, Kizar tetap mengalami kesulitan terutama saat harus bepergian dengan menggunakan mobil. Sajat Guy Ribie. Kalau Kizar Hayat Khan adalah Hulk dari Pakistan, maka Sajat Guy Ribie adalah Hulk dari Iran. Sehingga tidak heran kalau banyak para petarung Mixed Martial Art MMA menawarkan untuk menantang dirinya di arena oktagon. Untuk mendapatkan tubuh besar itu, Sajat menerapkan pola khusus yang rutin. Salah satunya lewat makanan. Dilansir dari Weezy Fit, ia memulai sarapan paginya dengan menu seperti telur dadar, beberapa ayam, dan minuman energi, Royal Angel, dan porsi besar. Untuk buah-buahan, Sajat kerap mengkonsumsi kiwi, pisang, apel, stroberi, dan jeruk. Selain melalui makanan, Sajat juga mengkombinasikannya dengan latihan angkat beban yang memang menjadi rutinitasnya sehari-hari. Sajat yang memiliki tinggi 187 cm dan berat badan 177 kg ini merupakan mantan pegulat yang kini menjadi binaragawan. Selain menggeluti aktivitas sebagai binaragawan, pria kelahiran 19 Desember 1991 ini juga merupakan lulusan sarjana perdagangan dari Universitas Islam Azad di Bushehr, Iran. Trekovac. Kebanyakan pria yang berbadan besar memang berasal dari kalangan binaragawan. Salah satunya adalah Trekovac. Gregory Markovac adalah seorang binaragawan profesional IFBB Kanada dan mendapatkan gelar Prof di tahun 1996. Kovac memiliki tinggi badan 195 cm dan berat 190 kg dan penuh dengan otot. Menurut publikasi Binaraga Kanada, Mutual Insider, Kovac pensiun dari binaraga kompetitif pada 2005 untuk memulai bisnisnya sendiri dan melatih atlet yang kompetitif. Ternyata tidak hanya prestasi positif, Kovac juga pernah terkena kasus pada 29 November 2010, di mana Kovac didakwa melakukan pemerasan setelah seorang pemilik toko suplemen memasuki sebuah bank Aaron Mills untuk memberitahu staf bahwa dia diperas oleh sekelompok pria. Kovac akhirnya meninggal dunia pada tahun 2013 karena gagal jantung di kondominiumnya Mississauga, Ontario. Coles. Greg Coles dikenal sebagai salah satu binaragawan terbesar di dunia, yaitu dengan tinggi badan 192 cm dan berat 149 kg. Fisiknya yang luar biasa telah membuatnya menjadi terkenal di komunitas kebugaran dan binaraga online. Greg lahir di Las Vegas, Nevada, dan tumbuh sebagai remaja yang tinggi dan langsing.
Di usia 20 tahun, Craig ingin mendapatkan tubuh yang besar seperti binaragawan yang ia lihat di majalah. Akhirnya, Craig mulai mengangkat beban dan makan beberapa kali sehari. Selain olahraga, ia juga mengatur pola makan, hanya mengkonsumsi makanan tinggi protein dan tinggi karbohidrat. Dia makan sangat banyak sayuran, putih telur, nasi putih, daging sapi, dan kalkun. Setelah melewati latihan yang keras dan rutin, bahkan hampir tanpa istirahat, akhirnya Craig mendapatkan tubuh yang diidamkannya. Banyak yang mengatakan bahwa Craig goals menggunakan Sintol, tapi berita itu dibantah olehnya. Setelah memiliki tubuh yang besar, Craig kemudian mengikuti beberapa kontes seperti kejuaraan Binaraga Los Angeles dan Mr. and Mrs. Moscow Beach Bodybuilding, NPC USA Bodybuilding, dan Figure Championship. Martin Ford. Ada yang pernah mendengar nama Martin Ford atau malah pernah menonton filmnya? Martin Ford alias The Nightmare or Hulk adalah seorang binaragawan Inggris, aktor, pemilik gym, model kebugaran, bintang Instagram, dan pelatih pribadi dari Birmingham, Inggris yang memiliki tinggi badan 207 cm dan berat 149 kg. Selain sebagai binaragawan, dia juga tampil di banyak film seperti Kingsman, The Golden Circle 2017, Redcon 1 2018, dan Accident Man 2018. Binaragawan berusia 36 tahun ini juga adalah kepala Ignite Nutrition, suplemen kesehatan dan merek pakaian olahraga. Martin memiliki kisah inspirasional yang memotivasi banyak atlet. Di usianya yang masih muda, ia memiliki impian untuk menjadi kriketer profesional dan mewakili Inggris secara internasional. Ford juga bermain kriket county untuk tim kriket Warwickshire di masa remajanya. Dia adalah bowler tangan kanan di tim itu. Pada usia 19, ia mengalami cedera serius saat sesi pelatihan kriket yang mengubah hidupnya sepenuhnya. Morgan S. Pria dengan badan besar selanjutnya adalah Morgan S yang dijuluki sebagai binaragawan terbesar di dunia. Morgan S adalah binaragawan asal Prancis dengan tinggi kurang lebih 190,5 cm dan berat kurang lebih 159 kg. Binaragawan yang dijuluki The Big Rock ini pernah meraih juara ke-9 di ajang Arnold Amateur Eropa pada 2014 lalu di kelas super berat. Tidak hanya berprestasi dalam membangun otot saja, ia juga aktif dalam olahraga angkat beban, sepak bola, bola tangan, judo, tinju, dan muay thai. S mulai berpartisipasi pada kompetisi binaraga pertamanya pada usia 20 tahun. Saat itu, berat badan S masih berkisar 89 kg dan ia dilatih oleh Rain Meme, yakni pencipta metode latihan Max 7. S adalah salah satu orang terkuat di Prancis karena memegang rekor untuk leg press 170 kg per 374,78 lbs, mengangkat Atlas Stone 170 kg per 374,786 lbs, dan menarik truk sebesar 13 ton sepanjang 21,87 kilometer. Gunter Skillerkamp. Gunter Skillerkamp atau yang dikenal dengan The German Giant Gunter adalah seorang binaragawan asal Jerman. Gunter lahir di tengah keluarga petani yang bekerja keras dan menganggap bahwa olahraga adalah kegiatan yang tidak produktif dan hanya membuang-buang waktu. Ketika Gunter berusia 12, dia melihat Arnold Schwarzenegger dalam film Conan the Barbarian dan Pumping Iron. Dia kagum melihat bagaimana seseorang bisa memahat tubuhnya melalui latihan beban dan ingin mencobanya sendiri. Akhirnya usia 16 tahun, Gunter akhirnya memulai latihan pertamanya di gym, dan setelah 2 tahun menjalani pelatihan, dia berhasil memenangkan kompetisi pertamanya. Gunter beberapa kali mengikuti ajang Mr. Olympia, namun pencapaian tertingginya adalah pada tahun 2005 dan berhasil merebut posisi keempat. Diketahui Gunter memiliki tinggi badan 180 cm dan berat 147 kg. Selain menggeluti profesi sebagai binaragawan, Gunter mulai berakting dan menjadi model, muncul di beberapa iklan, film, dan publikasi. Itulah 7 pria yang memiliki badan besar. Bahkan, ada yang disebut-sebut mirip Hulk loh. Menurut kalian, siapakah yang mempunyai badan paling besar?